Kalau kalau di peringkat kebangsaan, purata harga rumah adalah sebanyak RM242,000 seunit. Kita di Perak masih mengekalkan pada kadar RM180,000 seunit. Di sinilah yang saya nak sebutkan di sini, ada pihak yang akan membuat analisa seolah-olah negeri Perak ini negeri yang miskin. Dia, kita tidak boleh melihat analisis yang begitu. Macam usaha kerajaan negeri, kita cuba untuk mengawal dan mengekang kenaikan harga rumah di negeri Perak. Kalau sekiranya kita tidak mengekang, maka harga rumah akan menjadi begitu melonjak sekali, menyebabkan rakyat tidak mampu untuk membeli rumah. Di negeri Perak ini, kita mengambil pendekatan yang berhemah. Harga rumah itu kita kawal, tidak dijual. Di mana laporan yang dibuat ini, walaupun di peringkat kebangsaan, harga rumah seunit berada pada kadar RM242,000. Manakala untuk negeri Perak, hanya RM180,000 ya. Orang ingat orang tak mampu beli rumah, tapi rumah banyak. Setiap rumah yang dibina akan dibeli. Tapi dari segi pengawalan harga yang kita buat itu. Jadi yang ini saya perlu jelaskan, kerana ada analisis yang melihat bahawa negeri Perak tidak berada pada sasaran yang baik.